Otoritas Jasa Keuangan menilai penerapan prinsip Good Corporate Governance atau GCG bagi sebuah perusahaan sangat penting karena akan berdampak langsung pada perbaikan kinerja perusahaan. Bahkan, GCG dapat menjadi senjata untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Menurut Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Haddad, GCG dapat dicapai dengan pendekatan budaya. Jika sebuah perusahaan tidak menjalankan prinsip Good Governance dengan baik, maka perusahaan tersebut dinilai seperti badan yang tak berjiwa karena hanya berorientasi untuk jangka pendek. Untuk itu, Mulyaman berharap penerapan GCG tidak dijadikan sebagai hambatan perusahaan untuk lebih maju. Pasalnya, perusahaan dengan penerapan prinsip governance yang baik akan membuat perusahaan tersebut lebih memiliki daya tahan dalam menghadapi gejolak dan krisis. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jauh dari Yogyakarta, terima kasih banyak. Dan juga para pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip.